mungkin kayaknya tahun ini memang belum bisa saya berangkatin ke umroh dah. Sebab penghasilan tiap hari cuma segini, gimana mau kumpul mah? Mudah-mudahan saya berdoa. Cocok tampangnya miskin banget. Iya Pak, kelihatan miskin. Wajahnya pun dengan guratan beban. Bener berat. Bener Pak. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sini Frank. Siapa? Waduh. Mau nyebrang? Enggak, Bapak lewat mana Pak? Tadi lewat sini, masa nggak ngeliat? Loncat tembok, emang saya maling. Kan buntu. Bukan. Ya, tadi ada tangga ke bawah. Udah deh, nggak usah bahas saya jalan dari mana. Iya. Miskin ya? Ketahuan wajahnya, kayaknya kreditnya banyak nih. Bapak senuduh kenal juga kagak, main nuduh saya miskin. Saya punya motor Pak, punya kendaraan, motor saya 3, belum difotokopi, itu banyak. Gini apa? Mau Bapak gak? Kayak main kuis gini tepuk. Jangan bercanda, ini serius nih, saya mau kasih sembako sama duit. Ke siapa? Ke situ. Saya miskin banget Pak, bener. Aku nggak punya Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Ini nanti saya mau bikin konten, saya rekam video ya. Tapi ngomongnya begini ya. Gimana? Ingetin nih. Waduh, ya Allah terima kasih, saya udah dikirimin seorang laki-laki yang baik hati, orang kaya. Bener Pak. Terus dengan wajah yang sedih, mau melas, jangan lupa tuh. Oh, jadi Bapak ngasih sembako sama saya ngomong kayak gitu? Ya. Ya Allah. Ntar dulu. Iya, ya gitu. Kita rekam dulu ya. Sambil direkam. Oke. Sambil rekam. Siap. Iya. Amplop. Amplop, Fra. Mau ada cicilan lebih banyak, Pak, saya. Iya. Susah banget ini saya, bener. Bapak nggak ngomong dari kemarin-kemarin. Bapak harus ngasih. Itu urusan lu. Iya. Ini sembako sama duit. Fran, sini lu, Fran. Oke, Pak. Sini, Fran. Saya di mana? Oke, lu di sini aja, Cibinong jauh. Oh, iya. Harus kelihatan miskin ya, Pak, ya? Iya. Memelas, ya? Memelas, Pak. Oke. Ini? Sembako, ini duit. Silakan. Oke. Makasih Pak. Ya Allah. Melas. Ya Allah. Sudah kau kirim orang yang baik. Kurang melas, kurang melas. Allah, sudah kau kirim. Kurang melas. Allah, kirim orang yang baik ya Allah untuk aku. Doa aku terjawab. Aku berapa kali Pak? Mohon maaf nih Pak. Mohon maaf. Itu nama Frat. Kameranya belum kerekam, Pak. Belum dinyalain, lupa tadi, Pak. Oh, maaf ya, Mas, ya. Nggak apa-apa. Ini kameramen saya lupa ngerekam. Iya, namanya itu kan sifat manusia, Pak. Oke. Iya, lupa. Kita ulang. Ulang lagi, Pak. Tadi udah cakep, bibitnya udah bagus tadi, Pak. Ulang lagi, Pak. Itu mantap. Oke. Yuk. Oke, Fran. Kasih kode, Fran. Ayo, 3, 2, 1. Yuk. Oh, ini sembako buat Mas, buat ini saya. Amplop isinya duit. Buat saya, Pak. Iya, saya lagi bagi-bagi sembako sama duit. Ya Allah, makasih banyak. Iya, Pak. Saya udah dikirim orang baik seperti dia. Iya, miskinnya sangat berguna, bermanfaat untuk saya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Makasih sama-sama. Iya. Pak, bentar deh, Pak. Apalagi? Ini kayaknya kelihatan kurang miskin deh, Pak. Soalnya jaketnya kebagusan, Pak. Oh iya, aduh. Masa pakai jaket miskin nggak kelihatan. Maaf ya, ulang lagi ya. Ulang lagi Pak. Iya. Buka lagi. Nggak apa-apa. Buka aja Pak ya. Iya. Pak, Bapak tukang jagal. Tukang jagal. Oh iya, maaf. Kayak ngeliatin kulit kambing. Enggak, saya mau buru-buru tempat yang lain juga. Iya, hanya situ aja. Ya, harusnya Bapak kan tadi ngomong dari awal. Pak, itu... Ya, maaf. Ya. Oke, nah ini udah pas. Nih. Ayo Pak, digulung gitu Pak, biar kelihatan miskin Pak. Ayo Pak. Nah. Mau cacar. Oke. Ya.
Oke. Oke, Fran. Oke, siap. Udah nyala kan. Oke, ya. Udah, aman. Oh iya, berkelihatan berkelihatan susah, Pak. Oke. Iya, udah siap ya. Wajahnya waduh, enggak kelihatan kumbalnya wajahnya. Oh. Aduh, lupa bawa bedak lagi. Iya. Mana ya? Bentar, Pak. Ya Allah, Pak. Jangan dong. Ya, apa-apa, biasanya. Yang penting saya mau dapat sembako aja. Luar biasa ini, Pak. Belum. Ini belum dikasih. Belum. Orang miskin, Pak, masa pakai sepatu. Oh, iya. Biar enak, Pak. Biar kan kelihatan real. Betul. Ini luar biasa. Ini buat entar tayang, Pak. Tayang di konten saya. Iya. Di YouTube. Di YouTube. Lewat bengek tuh, Pak, YouTube. Oke. Oke, ayo, Pak, siap. Oke, udah siap. 3 2 1. Yuk. Nah, ini sembako buat Mas dan juga saya tambahin amplop isinya duit. Buat saya, Pak. Iya. Beneran, Pak? Ben. Ya Allah. Kau kirim orang baik untukku, ya Allah. Ini sangat bermanfaat dan berguna untuk saya, ya Allah. Sabar-sabar ya, Mas. Hanya itu yang bisa saya beri. Ya, kita saling berbagi, gitu. Makasih, Pak. Ya Allah. Kayakkan saya ini. Ternyata masih ada yang peduli sama saya. Makasih, Pak. Nah, mantep, Pak. Mantap banget nih, Pak. Itu keren banget. Makasih banget itu. Mantap, Pak. Tapi Pak, maaf ya. Nah, itu handphone siapa? Tadi pada saat itu bunyi handphone gimana? Waduh, jangan harusnya ketahuan punya duit. Handphone saya. Yuk, keluarin dong. Keluarin. Wah, di sini saya pegang deh, Ah, Bapak nih. Iya. Ada orang miskin punya handphone. Bener, Pak. Iya. Wah, Pak. Ya Allah. Pak, beneran itu. Kami bangun, Pak. Ya Allah, Pak. Ya Allah. Bapak sering di TV-TV sebelah, Pak, ya. Emang serepom gitu ya. Serepom. Bapak, ini kita udah Bapak pegang dah. Ya Allah. Sini, siap pegang sini. Oke. Ya. Oke. Enggak, tadi udah dapat. Udah dapat. Oke, udah dapat. Siap. Oke, siap. Aduh. Ya udah dipegang aja. Pegang aja. Pegang. Iya. Dari yang terakhirnya aja, yang terakhirnya ya, Pak. Makasih, Pak. Ah, ya itu. Oh, iya, jangan lupa satu dia. Oke. Bu. Habis nolong kembang, Bu. Oh, ini saya menanam di villa saya yang di sebelah sana. Oh, villanya di sini. Iya. Itu yang sebelah sana juga punya saya. Waduh. Nah, yang belakang itu juga punya ibu, punya orang. Enggak dihitung, Bu. Ini tolong taruh sini ya. Iya. Ini ada apa ya? Ini saya lagi bagi-bagi sembako buat konten YouTube saya. Oh, reality show gitu ya? Ya gitu. Iya, Bu. Boleh juga tuh ya, sembakonya banyak ya. Iya, ini macam-macam. Oh, gitu. Ada beras. Oh, ada beras juga. Ada minyak. Iya. Oh. Cuman gini doang, cuman bilang, ya Allah. Ya Allah. Bagus ya ketawanya ya. Ketawanya bagus. Apa sih ketawa? Tadi Bapak kenapa? Ya Allah, enggak bisa bedain. Oh, nangis. Saya nggak bisa bedain mana yang nangis, mana yang ketawa. Karena saya nggak biasa dengan orang-orang miskin. Ini sembako? Iya, betul. Bisa kali saya dapat satu ya. Ibu mau juga, kan punya villa. Iya kan, kalau dikasih sembako ya boleh. Tapi sarannya itu, mau direkam. Dengan maksudnya? Ekspresi yang sedih. Iya, cuman gini kayak saya nih. Saya nih ya, udah mungkin ngomong juga, sambil megang itu sembakonya. Iya, ntar saya ambil lagi. Iya. Maksudnya diambil lagi? Iya. Sembakonya diambil lagi, udah cuman, Gitu buat konten saya, Bu. Gak bisa dong, saya gak biasa kayak gitu, langsung dibikin-bikin konten kayak gitu. Ibu kenapa begitu, ngomel-ngomel begitu, saya dong. Ya bukan, Pak, masalah ini kan sembako kan Bapak ngasih ke saya. Iya. Ya udah gak usah pakai di foto-foto atau di videoin dong. Ya kan saya bikin konten. Iya, bikin konten, Bu. Ya tapi saya juga gak bisa hidup miskin, Pak. Ada apa sini? Masa diumbar? Ada apa, birut-birut?
Ribut-ribut. Saya pengen tahu permasalahannya. Ini bapak siapa sih? Bapak tukang suling ya? Bapak tukang suling? Saya ini apa pedagang keliling, Pak. Oh. Iya, jadi saya pegang buah buku ini. Saya lihat dari kedekatan, kok birut-birut. Ribut-ribut. Ini ada. Bagi dong saya satu dong. Dulu. Katanya. Sekam dulu. Tadi kan bapak ngasih ke saya kan. Sekam dulu. Tenang. BCL jangan gitu ya. Ini BCL, Pak. Bunga Citra Lestari. Bunga cicilan. Ya. Ada apa nih? Maksudnya gimana, Pak? Enggak ini. Saya tadi bagi-bagi sembako sama uang. Tapi saya bikin konten. Terus saya masuk nih. Terus di sini kan ada sembako nih tadi di sini. Bapak ngapain sih? Dorong-dorong gitu dong. Kayak mesin giling ya. Jadi gini, Pak. Terus, Pak. Saya jelasin. Anda ngeliat saya aja ya. Saya ini yang punya villa yang sebelah sana ya. Nah, bapak ini menawarkan sembako kepada saya. Kok ibu mukanya turun ya? Saya jelasin dulu ya. Jadi begitu, Bu ya? Iya, terus saya masa disuruh video-video dengan muka sedih kayak begitu? Ya nggak bisa dong. Itu namanya Ria, Pak. Ria, saya Jarwo. Bukan. Iya, Bapak namanya Pak Jarwo. Kalau orang yang nyumbang, tangan kanan di atas, tangan kiri nggak boleh ngeliat. Itu. Jadi saya kan begini, kalau begini kiri ya saya kasih yang tanganan. Tangan kiri nggak ngeliat. Maksudnya bukan begitu, Pak. Jangan terlalu diumbar. Orang mau nyumbang, aja. Jangan masukin ke apa? Konten. Iya. Untung konten. Kalau masalah kredit, ya kan? Itu Bapak ngomong apa? Masuk konten, iya. Masuk YouTube, iya. Apa kan? YouTube di aplikasi. Enggak boleh, Pak. Kalau nyumbang aja. Itu namanya ria. Ngapa di sini ria-ria? Lah iya, benar ria tuh. Banyak lain juga masalah, kampung di sini doang enggak masalah. Apaan? Lagi pada nyumbang, Pak. Jangan masuk di upload. Iya, enggak boleh begitu. Masuk tadi. Udah kenapa kamu? Ya Allah. Kenapa? Ya Allah. Udah. Lu jangan suruh editing. Enggak ada kameranya. Kok begitu, Rod? Kenapa? Tadi udah enak ya Allah. Empor gua ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di dalam surat An-Nisa ayat 142 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Sadaqallahu al-Azim. Kata ria ada di dalam ayat ini. Menceritakan tentang orang munafik. Kalau menjalankan sholat, mereka tidak melaksanakannya kecuali dengan malas. Dan mereka sholat itu sesungguhnya menipu Tuhan, menipu Allah. Kenapa? Karena yuro'unannas. Ibadahnya hanya ingin dilihat oleh orang lain. Yuro'unannas. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, oleh karena itu, min syuruti qabulil amal, syarat diterimanya amal kita yang paling pertama itu adalah ikhlas. Berarti jangan riya, jangan mengharap dari orang lain, tapi berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau berharap kepada selain Allah, kita dianggap orang yang tidak ikhlas beramal, bisa jadi sebagai orang yang riya, hanya menampakkan perbuatan kita di mata orang lain sehingga nanti tidak ada pahalanya, na'udzubillah. Yang kedua, orang yang ria itu adalah merupakan ciri orang munafik. Karena ayat tadi bercerita tentang orang munafik yang suka menipu Allah. Padahal mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Mudah-mudahan kita adalah orang yang melaksanakan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah hanya dengan kemurnian niat dan tidak menginginkan mencari nilai atau pahala dari makhluk-makhluk Allah lainnya. Dari manusia, dari tetangga, atau dari siapa yang kita ingin amal kita dilihat, maka kita kembalikan
niat kita hanya untuk Allah dan jangan ingin dilihat oleh orang lain. Semoga amal kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dihindari dari sifat riya dalam beramal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.